Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anbiya wal muhammadin Wa ala ajma'in amma ba'du Yang terhormat Pada babak sulham kudsi Farizal alam MA Selaku Pembimbing Mata kuliah Kawadu syariah Sini, saya akan memaparkan sebuah makalah yang bertema tentang sejarah dan studi Kitab Syarah Hadis secara global. <tuh> Langsung saja, di sini dalam makalah dibuat empat rumusan masalah, yaitu: yang pertama, bagaimana sejarah, sejarah syarah hadis; yang kedua, bagaimana metode studi Kitab Syarah Hadis. Yang ketiga, apa macam-macam kitab syarah hadis Yang keempat, bagaimana kelebihan dan kekurangan syarah hadis Langsung saja, pembahasan yang pertama Yaitu sejarah syarah hadis Sejarah perkembangan hadis tentu sangat mengikuti perkembangan hadis Artinya perkembangan syarah Muncul setelah perkembangan hadis Sudah mengalami beberapa dekade perjalanan Dengan dasar ini Sehingga Para ulama terkadang berbeda Dalam menentukan lahirnya syarah hadis Di antaranya Hasbi al-Siddiqi Yang memposisikan perkembangan syarah hadis Pada periode ketujuh Periode terakhir Dari periodisasi sejarah perkembangan hadis Dan ilmu hadis yang dibuatnya Ketujuh periode yang dibuat Hasbi al adalah sebagai berikut: yang pertama kelahiran hadis hingga Rasulullah wafat, yang kedua pembatasan riwayat, yang ketiga perkembangan periwayatan dan perlawatan mencari hadis sejak 41 hijriah sampai akhir abad ke-1 hijriah. Yang keempat pembukuan hadis selama abad ke-2 hijriah, yang kelima penyaringan dan seleksi hadis Selama Selama abad ketiga hijriah Yang keenam penghiburan hadis-hadis Yang terlewatkan sejak awal abad keempat Hijriah sampai tahun 656 hijriah Yang ketujuh penulisan kitab-kitab syarah Kitab-kitab takhrij Dan sebagainya sejak Pertengahan abad ketujuh hijriah satu Selain Hafzi al-Siddiqi Terdapat ulama lain yang relatif objektif Dalam memposisikan syarah hadis dalam periodisasi perkembangan hadis dan ilmu hadis yaitu Muhammad Abdul Al Aziz Al Khuli ia membaginya menjadi lima periode dan periode terakhir adalah sistematisasi penggabungan dan penulisan kitab syarah sejak abad ke-4 Hijriah sedangkan penulisan penulis yang melakukan periodisasi sejarah perkembangan ilmu hadis adalah Nuridin Itrani ia membagi sejarah perkembangan ilmu hadis menjadi tujuh tahap yaitu kelahiran yang pertama lahiran ilmu hadis sejak masa sahabat hingga tahun 100 hijriah yang kedua penyempurnaan sejak awal abad kedua hingga awal abad ketiga hijriah yang ketiga pembukuan ilmu hadis sejarah terpisah sejak abad ketiga sampai pertengahan abad keempat hijriah yang keempat penyusunan kitab-kitab induk ilmu hadis sejak pertengahan Abad keempat sampai abad ketujuh hijriyah, yang kelima, pematangan dan penyempurnaan pembukuan ilmu hadis, sejak akhir abad ketujuh sampai abad ke-10 hijriyah, yang keenam, kebukuan dan kemewujudan abad ke-10 sampai abad ke belas hijriyah kebangkitan kedua abad ke-14 dan seterusnya pembahasan materi yang kedua yaitu metode studi kitab syarah hadis dalam metodenya ini ada empat metode yaitu yang pertama metode tahlili yang kedua metode ichmali, yang ketiga metode maudui yang keempat metode muqorin yang pertama penjelasan dari metode ijmali yang pertama adalah metode metode tahlili pengertiannya ialah metode ini memaparkan segala aspek yang terkandung dan menerangkan makna-makna yang terkacuk tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian penyusun pen, keahlian pensyarah ciri-ciri metode tahlili pensyarahan yang mengikuti metode tahlili dapat berbentuk matsur jika dicermati maka penyarahan yang dilakukan mengikuti pola penjelasan makna yang terkandung dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh kelebihan dari metode tahlili objek pembahasannya sangat luas dua mencakup ide dan gagasan terus kekurangan metode tahlili yaitu adapun kekurangan metode tahlili yaitu menjadikan petunjuk hadis persian yang kedua melahirkan syarah yang subjektif metode yang kedua yaitu metode ijmali pengertiannya ialah metode ini menjelaskan hadis-hadis dengan urutan dalam kitab hadis secara ringkas tetapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dibahami gaya bahasa yang digunakan juga tidak berbeda jauh dengan bahasa hadis sehingga pembacanya kadangkala -kadang tidak dapat memilah memilihkan mana yang hadis dan mana yang syarahnya Selanjutnya ciri-ciri metode icmali Metode icmali ini biasa disebut dengan metode global ya. Ciri-cirinya ialah pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa penetapan judul setelah perbandingan yang jelas dalam kitab syarah metode syarah ini. Yang ketiga yaitu kelebihan metode icmali Kelebihannya ialah ringkas padat bahasanya mudah dipahami adapun kekurangannya yaitu menjadikan petunjuk hadis menjadi parsial dan tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai metode yang ketiga yaitu metode maudui yang disebut juga dengan metode tematik pengertiannya metode ini pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam suatu hadis ada dua cara dalam tata cara metode maudui pertama dengan cara menghimpun hadis yang berbicara tentang suatu masalah tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama kedua pensyarahan yang dilakukan berdasarkan suatu hadis dalam mengemuk mengemukakan Metode maudu'i ada beberapa langkah yaitu yang pertama memilih atau menetapkan masalah yang ada dalam suatu hadis yang dapat digaji secara maudu'i. Yang kedua menghimpun suatu hadis yang berkaitan dengan masalah hadis yang akan dibahas. Yang ketiga menyusun suatu hadis yang akan dibahas menurut kronologi dalam hadis tersebut serta dicantumkan mengenai asbab al-wurudnya yang keempat mengetahui munasabah hadis tersebut ciri-ciri dari metode maudu ini yaitu yang pertama kajian syarah ini memerlukan kajian syarah analit analitis pengetahuan asbab berburutnya dan mengetahui tentang dalalah suatu lafad dan penggunaannya B. Menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh C. Melengkapi dengan uraian hadis yang berhubungan dengan pembahasan Yang ketiga, kelebihan metode maudui Yaitu memunculkan sikap dinamis yang menyuruh mensyarah hadis Karena menyajikan hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan mak. Permasalahan Yang kedua, menghasilkan pemahaman yang utuh dalam metode ini seluruh hadis yang keempat kekurangan metode maudui kekurangannya ialah metode ini banyak melakukan pemagalan hadis yang kedua membatasi pemahaman hadis yaitu yang keempat dari empat metode tadi yaitu ini metode yang terakhir yaitu metode mukorin pengertian mukorin sendiri adalah metode untuk memahami hadis dengan cara membandingkan hadis. Ciri-ciri dari metode mukorin ini, ciri utama dalam metode ini ialah perbandingan ya. Terus kelebihan dari metode mukorin. Kelebihannya memberikan wawasan pemahaman yang lebih luas. Bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, dengan metode ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu hadis. Yang yaitu, di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari metode mengkorin ini yaitu pembahasan yang ditemukan terlalu luas. Metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial Terus metode ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman yang diberikan oleh pensyarah Macam-macam kitab syarah hadis Itu kitab-kitab syarah Suhaib Al-Bukhari Antara lain Atau Atau di karya Imam Ibnu Hambal Ibnu Mulakin Fatul Bari karya Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya Adapun kitab-kitab syarah sahih muslim Antara lain al Muklim Bilwadai al-Muslim Karya Imam Mazari Al-Mufhim Karya Imam Abdul Abbas Al-Minhaj Karya Imam An-Nawawi Dan yang lainnya Adapun al majmu as sahihaini karya Imam al musili wafat tahun 622 hijriyah. Adapun kitab-kitabnya yang menggabungkan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim antara lain al jami al bayna al sahihain karya Syekh Salih Ibnu Ahmad Al-Syami Al-Wafi Baina Al-Sahihain Karya Syekh Salih Ibnu Ahmad Al-Syamsi Juz 6 Sekian Pemaparan makalahnya, Semoga bermanfaat Akhirul Galam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh